Assalamualaikum dan hai. Hari ini persoalan kita adalah anime dan sacrifice. Apa kaitannya? Kuali Diakut, The Classroom of Elite dan The Promised Neverland. Tiga-tiga ni ada persamaan dia. Cuba teka apa? Jawapan dia adalah sacrifice. Tiga-tiga ni memberi elemen yang sangat penting iaitu sacrifice. Yang lagi menariknya adalah sacrifice tu daripada kalangan umur sama dengan kita, iaitu pelajar, remaja yang dekat lah. Kita as remaja pun boleh nampak betapa besarnya sacrifice dia dalam cerita tu. Dan dalam cerita tu, sacrifice dia bukan sacrifice belajar ke apa, tapi sacrifice dia adalah nyawa dan emosi. Yang di mana bila satu karakter tu dijadikan uji kaji, jadikan dia tiada emosi. Tapi dekat realiti tak ada pun benda ni berlaku, sebab manusia baik je insyaAllah. Tapi bila kita nak aplikasikan sebagai seorang pelajar ataupun sebagai seorang yang masih membesar dan masih boleh berfikir, adalah bila kita cuba kita fikir macam mana atau bila kita nak sacrifice dengan cara yang sesuai. Sebab ada orang dia fikir, oh aku kena belajar untuk mak aku, belajar untuk berjaya, sampai dia lupa jaga diri, sampai dia tak jaga diri, sampai dia serabut dan stres dan akhirnya depres. Itu memberi kesan yang sangat besarlah kepada seseorang yang masih ada masa depan yang cerah. Tapi bila orang kata kalau kita nak sesuatu, kita kena lepaskan sesuatu, betul tak? Betul. Sebab itulah kita kena ada sacrifice kat dunia ni. Tapi dengan sekadarnya lah, bukan lebih-lebih ataupun kurang. Kadang-kadang orang sacrifice ni sebab dia rasa dia kena bantu orang, dia kena buat baik semua tu. Tapi dia tak sedar yang dia ambil-ambil tu, dia mudaratkan diri sendiri. Dia banyak sampai dia sibuk, sampai dia sebenarnya tak cukup tangan pun untuk pegang tanggungjawab tu. Sebab tu kita kena belajar cakap no untuk sesetengah perkara. Sebab kita kena tahu kita punya kadar yang sesuai untuk diri kita, dan kita kena rehat juga. Kita sebagai manusia sendiri memang kena rehat. Kalau kita nak menjadi seorang yang baik, nak buat satu kebaikan, sacrifice tu memang perlu dalam bagi tenaga ataupun belajar. Sebab kita nak balas budi mak ayah kan. Sebab tu kita kena sacrifice waktu untuk belajar. Sebab mak ayah kita dah sacrifice duit, tapi kita takkan tak nak sacrifice apa-apa. Akhir kata, it is nice to be selfless, but it is okay to be selfish sometimes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.